bersama Kapi Komandan yang melaporkan Kijang 931 telah mengamankan pelaku pelemparan bom molotov di posko polisi lalu lintas Jatiwarna. Lanjut, barang bukti tersangka dan saksi saat ini sedang dibawa polisi. Komplain terhadap kejadian-kejadian yang dilakukan oleh aparat, terus seperti apa selebaran-selebaran dia menyebarkan selebaran protes ya terhadap itu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.